Hasil drawing, Kumamoto Master Japan 2023. Turnamen dengan level Super 500 ini akan berlangsung mulai tanggal 14 sampai dengan 19 November di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang. Tunggal putra. Di pool atas tunggal putra, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu Chico Aura Dwi Wardoyo dan Jonathan Christie. Chico Aura Dwi Wardoyo akan melawan unggulan pertama, Victor Axelsen. Head-to-head Chico dengan Axelsen adalah 0-4 untuk keunggulan Axelsen. Sementara itu, Jonathan Christie akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q4. Di pool bawah tunggal putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Anthony Sinisuka Ginting, yang akan melawan pemain China, Wang Hongyang. Head-to-head Ginting dengan Wang Hongyang adalah 0-3 untuk keunggulan Wang Hongyang. Berikut adalah draw babak kualifikasi tunggal putra. Di babak kualifikasi tunggal putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Cesar Hiren Rustavito, yang akan melawan pemain Jepang, Kento Momota. Tunggal putri. Di pool atas tunggal putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah An Se Young, Pusarla Vesindu, Chen Yufei, dan Carolina Marin. Di pool bawah tunggal putri, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu Putri Kusuma Wardani dan Gregoria Mariska Tunjung. Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Korea, Kim Gaeng. Head-to-head Putri KW dengan Kim Gaeng adalah 1-1. Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Jepang, Nozomi Okuhara. Head-to-head Gregoria dengan Nozomi Okuhara adalah 1-3 untuk keunggulan Nozomi Okuhara. Berikut adalah draw babak kualifikasi tunggal putri. Di babak kualifikasi tunggal putri, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu Komang Ayu Cahya Dewi dan Esther Nurumi Triwardoyo. Komang Ayu Cahya Dewi akan melawan pemain Chinese Taipei, Huang Qingping. Dan Esther Nurumi Triwardoyo juga akan melawan pemain Chinese Taipei, Liang Tingyu. Ganda putra. Di pool atas ganda putra, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Fikri Bagas dan Pramudia Yeremia. Fikri Bagas akan melawan wakil China, Liu Yuchen Ou Xuanyi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Liu Yuchen Ou Xuanyi. Sementara itu, Pramudia Yeremia akan melawan wakil Inggris, Ben Len Sean Fendi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-0 untuk keunggulan Pramudia Yeremia. Di pool bawah ganda putra, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Ahsan Hendra, Leo Daniel, dan Fajar Rian. Ahsan Hendra akan melawan wakil Jepang, Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Leo Daniel akan melawan wakil Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 2-1 untuk keunggulan Leo Daniel. Dan Fajar Rian akan melawan wakil Jerman, Mark Lamsfuss, Marvin Seidel. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-1 untuk keunggulan Fajar Rian. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putra. Di babak kualifikasi ganda putra, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat akan melawan wakil Jepang, Suntaro Mezaki, Haruya Nishida. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda putri. Di pool atas ganda putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Febriana Amalia, yang akan melawan wakil Jepang, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Di pool bawah ganda putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Apri Fadia, yang akan melawan wakil Jepang, Rui Hirokami, Yuna Kato. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putri. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Rinov Pita dan Rehan Lisa. Rinov Pita akan melawan wakil Chinese Taipei, Li Jihui Hsuyaching. Sedangkan Rehan Lisa akan melawan unggulan kelima asal China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di pool bawah ganda campuran, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Adnan Nita, yang akan melawan wakil Malaysia, Tan Kian Meng, Lai Peijing. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda campuran.